Viral video di media sosial yang merekam aksi pria melakukan pemalakan meminta dua potong ayam ke outlet cepat saji. Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Raya Krangan Gang Nangka Jatiraden Jati Sampurna pada Minggu 8 September 2024 sekitar pukul 4:10 waktu Indonesia Barat. Dalam video yang dibagikan Instagram @fakta.jakta itu tampak seorang pria berbaju merah mengancam pegawai outlet agar diberi dua potong ayam. Namun korban tidak memberikan karena dia mengaku jika hanya seorang pekerja di outlet itu. Pelaku yang mendengar itu tak percaya dan terus memaksa korban. Ia bahkan meminta berbicara langsung dengan pemilik usaha. Akan tetapi korban menolak hingga membuat pelaku marah dan mengamuk. Kesal permintaannya tak dituruti, pria itu mengancam korban dan memukul meja di outlet tersebut. Setelah sempat berdebat sengit, seorang pria berbaju abu-abu datang mencoba menolong korban dan membeli. Pria tersebut bahkan sempat ikut terlibat cekcok hingga membuat pelaku lari menjauh. Kemudian pelaku pergi dan kabur dengan komplotannya. Video tersebut sontak ramai menuai beragam reaksi dari warganet. Tak sedikit yang mengecam aksi itu dan meminta korban melapor ke pihak berwajib. Lu sini ya, lu lihat ini, lu macam-macam di sini, lu merah kagak? Ini ada CCTV nih, gua tahu, ya. Ini CCTV sampai ke tempat lu, lihat ini.